Bismillah, salatu wassalamu rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tema ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu terambil dari kata dasar khalas, yang artinya apa? Murni. Ada ayat dalam surah Al-Bainah disebutkan bahwa وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ. Artinya apa? Kita sesekali itu tidak diperintahkan apapun kecuali untuk apa? Budullaha, untuk beribadah kepada Allah dengan cara مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dengan cara apa? Memurnikan agama. Di dalam konteks hari raya kurban atau Idul Adha, kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengikhlaskan segala sesuatunya, untuk masuk ke dalam pengorbanan, masuk ke dalam titik yang paling ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karenanya apa? Karenanya kita dituntut untuk memurnikan yang namanya agama, untuk melakukan ibadah, baik itu hablumullah dan hablumnannas karena Allah. Apa itu hablumullah? Hablumullah itu segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, ibadah-ibadah ritual yang berkaitan dengan Allah, dan hablumunnas adalah ibadah-ibadah sosial yang berkaitan dengan sesama. Semoga kita masuk ke dalam orang-orang yang mukhlisina lahuddin, atau memurnikan agama. Baik, generasi baik, generasi post baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.